Tapi berbicara mengenai Miftah, di sini kan selalu didampingi oleh Umi. Katanya ayahnya hadir juga ya. Ayah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bangga kepada Miftah? Saya sangat bangga melihat Miftah tampil di sini sebagai tiga besar. Ya, ya. Miftah, ayah udah tahu belum kasih tahu ayah kita nanti umroh kita? Kita nanti umroh ayah. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, kita akan umroh. Insya Allah ya. Bertepuk tangan untuk ayahnya Miftah, terima kasih udah hadir ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju ke peserta kedua. Ini dia Aulia Demak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Aulia cantik sekali. Aulia, kita mau lihat juga deh ini tayangan mengenai Aulia Demak. Boleh Aulia? Boleh ya. Yuk kita lihat ini dia Aulia. Ida sama fataraj wa idal kawakibum tasaraj. Kalau Aulia itu orangnya itu enggak berani ngomong kenceng, enggak berani gaul sama temen. Selamat. Tujuan saya biar Aulia itu mengajinya tambah berani. Luar biasa. Bacakan dua ayat sesudah ayat nak. Wakulakunakum azwaja. Bacakan ayat pertama. Ayat asalun. Semuanya tepat sekali. Tapi alhamdulillah di sini perubahannya masya Allah. Keberanian ada, mengajinya juga masya Allah. Kalian berdua mendapatkan nilai tertinggi untuk hari ini. Selamat Aulia. Luar biasa. Bapak, semoga hari ini aku bisa tampil dengan baik. Insya Allah hadiah umroh ini menjadi persembahan terindah untuk Bapak dan Ibu.